orang mau datang untuk nonton Trinity Traveler di Epicentrum. Ini undangan premier dari Dite. Yuk kita lihat nanti. Sip. Nah sekarang kita jalan ke bioskop untuk ngambil tiket ini, tiket nonton Traveler Trinity, Trinity Traveler dari Dite. Yeah. Terus ada Om Jose Teltara, Om Farhan, oke silakan. Oke, kita panggilkan juga sutradara film ini, Mas Rizal Mantovani. Terus ada Mbak Trinity juga. Ada Mas Rian Purwoko, ada? Terus kita panggilkan juga produser dari Starvision, Bapak Mitunisar. Dan produser dari 7 Bintang Sinema, Mas Agung Saputra, Mas Roni, sama Mbak Lela. Oke, ada yang mau? Ada apa ya? Oh, Pak Yadi, Pak Yadi. Oke, kita. Pak Yadi. Oke, kita bisa Om Amir, silakan. Oke, kita bisa kedatangan Mr. Pin dari Taleri Santana, silakan. Oh ya, ada Yuyan, Pak. Dan saya merasa bangga bisa terlibat dalam film ini, walaupun saya harus acting tragis. Bukan. Oh, sini, baik. Junior saya, silakan. Ayo, Dek. Ini abang udah tadi. Halo semua. Film ini menarik ya, karena timingnya juga pas. Saya rasa banyak orang bisa relate karena rating sudah berpengalangan. Kalau dibanding 5 tahun lalu udah jauh lebih banyak rating sekarang. Kalau lagi traveling kan ada banyak cerita-cerita kesehatan, ada drama dengan personal life, etc. Dan saya rasa banyak orang bisa lebih relate ya. So, ya yeah, banyak spot-spot juga pasti orang banyak kayak, ini udah pelan deh sih. Ya, untuk akhir tahun boleh ya jadi referensi ya, mau kemana gitu. Iya lumayan, jadi ya, lumayan update juga. Ada beberapa lokasi, aku yakin ada banyak orang yang udah pasti juga. So, Anggita Brosteri. Oke, Anggita, silahkan. Gak apa-apa biar berdiri ya. Oke, kita berdua aja ya. Jadi kita berdua, saya berperan sebagai Yasmin. Saya berperan sebagai Yasmin ya. Kita berdua adalah sahabat yang di tengah ini. Ada orang. Oke. Ini yang kan. Oh. Yang
ada tadi somewhere. Ya, terima kasih teman-teman sudah datang. Sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue jujur gue seneng banget sih ketemu Yasmin. Karena kayak setelah berapa lama terus tiba-tiba, jadi kemarin kita udah sempat nonton lagi ulangnya dan filmnya jadi menyenangkan sekali dan senang banget aku pribadi ketemu sama Yasmin lagi. Mudah-mudahan teman-teman juga senang nonton itu aja. Kalau dari aku, ya mungkin sebelum syuting film ini aku jarang-jarang banget traveling sekitar Indonesia. Tapi pas nonton film yang pertama aku kayak traveling around Indonesia. Jadi sekarang baru aja aku pulang dari traveling, dari Bajo. Jadi kayak mengalami sedikit gitu. Jadi waktu itu syuting sambil tertidur ya? Iya, okay. Lumayan ya, ya. Lumayan. Oke, okay. Bu Ayu, silahkan. Sorry, saya kalau ada suami saya suka terbang. Sorry. Bu, suaminya MC, Bu. Menunggu sini. Sorry, ya kan. Jadi gitu deh, pokoknya kita sih dibanding semua peran-peran di sini hanya remahan-remahan popcorn ya. Tapi yang pasti ternyata peran atau role yang saya mainkan ini membawa dampak yang luar biasa ke kehidupan Trinity. Karena Bu Bos ya udah ada yang nonton dong yang pertama, nonton ya kalau enggak mendingan bos ada di sini deh ya. Nonton kan? Oke baik. Di situ kan Bu Bos kayaknya class banget sama Trinity, tapi di yang sekarang di sequelnya ini Bu Bosnya pokoknya jadi gitu deh ya, jadi squad sama Trinity ya. Tapi ada spoilernya. Oh itu ada spoiler ya Mas? Oke, saya nggak terlalu ngerti film lah, yang penting main. Oke, baik. Silakan, ini yang bikin lebih jagoan. Oke, silakan Mas Rizal sebagai saudara Trinity Traveler, ada yang ingin disampaikan Mas? Selamat malam semua, terima kasih atas kehadirannya. Oke, mungkin juga mau kasih tahu juga kalau... Terima kasih. Mungkin mau kasih tahu juga kalau sebenarnya film ini bisa dibilang stand alone. Jadi nggak nonton yang pertama juga nggak apa-apa, karena semuanya ada di sini. Nggak apa-apa, karena semuanya ada di sini lengkap. Film ini dibuat oleh kami-kami semua di sini penuh dengan cinta dan perjuangan. Perjuangan karena kita syuting lumayan termasuk lokasi yang banyak ya, ada 5 negara. Ada Maldives, tiga negara, Maldives, Indonesia, Filipina. Dengan berbagai tempat juga di Indonesia. Syuting selama 2 bulan lebih, cukup panjang juga. Cinta karena cinta Indonesia. Apalagi kita ini berdasarkan buku dari Trinity The Next Traveler yang setelah baca bukunya semakin cinta lagi sama Indonesia. Jadi semoga film ini menjadi dapat menjadi sebuah nasihat untuk teman-teman semua termasuk kita untuk masyarakat luas. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Malam. Ya mau mewek deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya film juga ya Mbak, Mas Rizal, semua pemain akhirnya filmnya tayang juga. Ini kesempatan yang langka karena kami bisa bekerja sama dengan Star Vision. Terima kasih untuk Pak Parwes yang percaya sama saya waktu present pertama kali tentang film ini. Saya merasa memang film ini cocok kalau bekerja sama dengan Star Vision. Dan begitu melihat hasilnya kemarin kita sama Mas Rizal kita nonton bareng, kita sampai gak bisa berkata apa-apa. Semoga kalian semua terhibur dengan film ini. Dan film ini banyak makna di dalamnya. Oke, baru bergabung bersama kita Babe. Boleh di sini Babe? Emang harus dua gini? Oh iya. Ya, saya dari sini aja. Saya baru datang terlambat, mau menyapa dulu sebelumnya. Umi Kalsum naik kapal selam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya baru naik langsung ditodong gini. Ini film yang sudah cukup lama kita produksi ya. Saya juga
lupa berperan sebagai apa sih. Tapi mungkin kalian langsung bisa melihat karakter saya seperti apa dari foto saya di poster. Udah kelihatan kayak saya fungsinya apa di situ. Iya. Sebenarnya kalau dibuang juga aman-aman aja. Tidak menggoyang sosok Hamis juga. Antara tukang intip atau Tarzan mungkin ya di belakang. Tapi saya jadi flashback sebentar. Jadi ingat waktu masa-masa syuting di sini Hamis masih katro ya. Itu Hamis masih baru PDKT sama Raisa ya. Ingat waktu syuting ini? Iya. Waktu syuting ini dia kesenangan itu ya. Sempat masuk tapi enggak dibales. Wah, Ebe, aku di DM-DM sama Raisa nih. Oh, masih ingat aku nih di film ini nih. Iya. Dan hari itu dia bukan sama Raisa ya, banyak cewek ya. Cuma yang disekisip Raisa, keren. Oke. Itu aja paling, terima kasih yang udah datang, yang udah support. Semoga kalian terhibur. Ya, tuh, terima kasih banyak. Semoga kalian terhibur dan bisa... Ya semoga bisa apa ya? Ya bisa diterima dan penontonnya memuaskan. Terima kasih. Terima kasih semua atas dukungannya. Ini perjalanan panjang karena mulai ngeblog tahun 2005 terus jadi buku dan jadi dua film itu suatu pencapaian yang luar biasa. Dukungan semua teman-teman di sini. Terima kasih. Oke. Kita mau lihat langsung penyambutan aja kan? Video. Okay. Boleh. Kita akan menyaksikan. Kita sudah tersambung sama Maudy Ayunda yang ada di sana. Maaf dia tidak bisa hadir, makanya dia ada meeting sebentar. Boleh, silakan. Ayo, Maudy, halo. Hai teman-teman, aku Maudy Ayunda. Terima kasih banget sudah hadir untuk menyaksikan film Baby Traveler. Sayang kalian gak bisa hadir kali ini karena sekarang aku lagi kena ujian dan jadinya gak bisa pulang. So, I feel really bad and I'm so sad that I can't be here. Tapi aku seneng banget karena ada cerita yang sangat exciting, it's very fun. There's a lot of learning experiences in the movie dan pesan yang menarik dan yang pasti banget bikin kalian pengen jalan-jalan dan pengen menjelajahi Indonesia. So jangan lupa untuk ajak semua sahabat, keluarga, pacar, for semuanya untuk nonton film The Baby Traveler. Alright, enjoy the movie. Oke, terima kasih Maudy. Untuk semua para pendukung silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. I was late, yeah.